Hai semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Buat kalian yang baru aja buka video aku, hai, selamat datang, salam kenal, nama aku Asa. Aku banyak banget bikin video di YouTube channel aku. Jadi kalau kalian suka sama konten-konten yang aku bikin, please subscribe to my channel. Jangan lupa juga untuk follow aku di Instagram di @asakecil. Di video kali ini aku bakal ngasih tunjuk ke kalian gimana caranya biasanya aku gambar digital atau bikin ilustrasi digital kayak gini. Jadi ya, langsung aja kita ke videonya. Ada dua alat yang biasanya aku pakai, dua tools. Yang pertama adalah pen tablet. Pen tablet ini udah sama pensilnya ya. Mereknya Wacom Intuos JTL 480. Nah, untuk yang tipe ini sebenarnya udah nggak keluar lagi. Mereka punya tipe barunya, nanti aku taruh di sekitar video ya. Aku kurang tahu namanya apa, nanti aku taruh pokoknya di video. Ini aku beli dulu kisaran harga 1,5 juta. Ini aku pakai sejak tahun 2013-an kalau nggak salah ya. Karena sebelum aku punya ini, aku punya pen tablet juga yang lebih murah, mereknya Genius kalau nggak salah. Itu aku beli dengan harga 500 ribuan. Waktu itu aku masih aktif kuliah, aku pakai itu udah sangat cukup. Terus waktu aku udah mau memasuki masa kuliah di akhir-akhir, aku baru beli ini. Karena aku udah mulai bikin-bikin ilustrasi digital dan mulai terima orderan gitu kan. Jadi aku udah punya uang sendiri, akhirnya aku belilah yang agak mahal ini gitu. Cara pakainya, kalau buat orang yang nggak biasa, memang rada aneh karena kita gambarnya di sini, tapi gambarnya muncul di komputer kita. Jadi tangan kita itu di sini, tapi mata kita di komputer. Jadi emang kalau orang yang belum biasa itu kayak ngerasanya awalnya aneh dan masa penyesuaiannya itu agak lama. Tapi kalau udah mulai terbiasa, itu bakal cepet kok. Untuk adaptasi menggunakan pen tablet ini, kalau kita udah mulai terbiasa itu bakal cukup mudah menurut aku. Nanti aku bakal kasih tunjuk gimana biasanya aku gambar kalau misalnya pakai pen tablet ini. Oke. Terus untuk tools yang kedua yang biasanya aku pakai dan baru-baru aja sih aku pakai, belum ada 1 bulan ini, itu adalah iPad Pro. Aku punya iPad Pro yang 10,5 inch, baru aku pakai sekitar sebulanan, belum sampai sebulanan yang lalu. Tapi aku suka pakai ini, gambarnya gampang banget. Ini tuh kayak bener-bener gambar di kertas aja gitu loh. Untuk aplikasi yang aku pakai itu aku pakai Procreate. Procreate itu kita harus beli 150.000 sekali doang sih, nggak per bulan. Biasanya aku gambar di sini. Sini mau aku tunjukin ke kalian. Kayak biasanya tuh kayak gambar aja gitu, kayak misalnya mau nulis apa, mau nulis Asa gitu ya, kayak ya udah gores aja gitu. Kayak segampang itu, cuy. Nah, udah. Nanti aku tunjukin. Tuh kayak gitu, kayak cuman gambar-gambar itu. Tuh. Gampang deh pokoknya. Nah, ini aku suka banget. Ini my apa ya, favorit yang baru. Tapi memang di Procreate ini nggak semua yang bisa kita lakukan di Photoshop itu bisa dilakukan juga di Procreate ini. Kayak aku masih harus ngulik lagi karena aku kan pakainya belum sampai 1 bulan, jadi banyak hal yang aku belum tahu. Kayak misalnya shortcutnya aku belum terlalu tahu, terus gimana caranya nambahin apa gitu aku belum terlalu tahu. Butuh waktu lebih lama untuk ngulik lagi. Tapi overall aku suka banget gambar di Procreate karena rasanya bener-bener kayak gambar di kertas tapi nggak di kertas gitu. Jadi di Procreate ini sebenarnya dia punya banyak brush, kayak pilihan brush gitu ada banyak. Kalau nggak salah kita bisa beli juga brushnya atau kita download. Nah, sejauh ini sih aku masih pakai brush-brush yang original yang ada di sini. Aku belum beli dan aku belum download lagi. So aku memaksimalkan aja brush-brush yang ada di sini gitu. Terus ini bakal aku kasih lihat gimana biasanya aku kalau bikin ilustrasi di komputer atau menggunakan pen tablet yang ini. Sebelumnya kalau misalnya kalian baru di channel aku dan belum nonton tutorial video gimana cara gambar digital, kalian bisa nonton di sini, nanti aku taruh. Aku udah pernah bikin gimana caranya coloring secara digital di Photoshop, jadi please nonton. Oke, sekarang kita langsung aja ke video. Aku nunjukin gimana proses aku biasanya menggambar menggunakan pen tablet. Oke, biasanya pertama itu aku harus nyolokin kabel ini. Jadi kayak dia tuh punya kabel gitu loh guys di sini. Itu harus dicolokin ke sini.
biar nyolok ke komputer gitu loh maksudnya. Oke, udah. Terus yang berikutnya aku biasanya buka Photoshop, aplikasi Photoshop. Aku buka, aku biasanya pakai yang CS6 karena aku old school. Jadi meskipun Photoshop udah ngeluarin yang CC, tapi aku tetap pakai yang CS6. So ya. Yeah. Oke, ini sebenarnya udah kebuka Photoshopnya, cuman backgroundnya bolong. Ini aku tunjukin layarnya nanti ya. Sebagai contoh aku pakai file yang udah pernah aku buka aja ya. Nah, jadi proses gambar aku di sini tuh kayak gini. Ini aku gambar di sini, tapi my eye, mata aku itu ke komputer. Gitu. Misalnya aku mau nambahin apa ya? Mau nambahin tulisan misalnya. Boy, nope. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, biasanya aku tuh ya udah gambar aja gitu. Atau kita pakai gambar aku yang belum selesai ya. Yang mana ya? Yang ini misalnya. Ya udah, mata aku kan ke sini nih. Matanya ke sini, tapi ininya di sini. Gitu. Ya udah, aku tinggal gambar aja. Kayak biasa tuh. Gitu tuh kayak gini. Udah, done. Nah, biasanya kayak gitu aku gambar kalau aku pakai Photoshop. Jadi emang agak lebih ribet sebenarnya. Cuman kalau Photoshop ini dia lebih kompleks menu-menunya. Jadi aku bisa tambahin teks, aku bisa edit-edit kayak ngerubah-ngerubah warna dalam waktu yang singkat. Sementara kalau Procreate itu lebih ke standar aja sih menurut aku, atau memang aku yang belum terlalu ngulik gitu. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Thank you for watching. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe ke channel aku, dan jangan lupa juga untuk like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa juga untuk follow aku di Instagram di @asakecil. I'll see you guys on my next video. Bye.